My name is Bond. James Bond. Oke, teman-teman, jangan lupa di like and subscribe. Kita akan mencoba membuat umpan ikan. Yaitu pertama-tama masukkan pelet. Apa saja bisa dipakai pelet 781 atau pelet kiki riri. Lalu masukkan, kita hancurkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, agar umpan pancingnya cepat meresap jika nanti terkena air. Kita masukkan, yaitu klik namanya ya, ini bisa beli di toko-toko makanan. Lalu kita masukkan ebijitu. Nah, ebijitu ini ada semacam kelap klip ya, jadi kalau terkena cahaya kelap klip, karena untuk ikan bawal ini bagus sekali jika memakai ebijitu. Dan nah, kita masukkan air secukupnya. Lalu kita aduk hingga rata. Kita aduk hingga benar-benar lunak dan meresap ke dalam umpan tersebut. Terus kita aduk. Terus kita aduk-aduk terus hingga rata. Lalu kita masukkan kuning telur. Kuning telur itu bisa kuning telur apa saja, baik itu bebek atau telur ayam, sama saja. Ini untuk penambah rasa saja supaya lebih amis. Jadi teman-teman bisa memakai telur apa saja. Kembali kita aduk-aduk hingga rata. Ini jadi teman-teman bisa memakai pelet apa saja ya. Rekomendasi ini bagusnya sih sebenarnya kalau untuk ikan bawal tuh pelet 781. Oke, terus langsung kita masukkan. Ini yang namanya esen tenggiri. Esen tenggiri ini bisa dibeli di toko alat pancing. Itu berkisar harganya 10 sampai 15.000 rupiah. Tergantung dari kualitasnya. Setelah itu untuk yang terakhir masukkan telur penyu, yaitu semacam kinoi ya. Sama seperti sebenarnya ini fungsinya untuk pengeras. Terus kita aduk hingga rata. Oke teman-teman, jika ingin memancingkan bawal itu kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk membuat umpan, karena kalau mungkin terlalu lembek kita bisa masukkan kinoi atau telur penyu kembali. Itu sepertinya masih terlihat kurang, masih lembek ya. Ya, kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah mulai. Tapi ini kita masukkan lagi nih, sepertinya masih kurang bagus. Kita tambahkan kinoi kembali. Jika masih terasa masih. Wes, alhamdulillah, hirupil alamin, mantap.
Pin bola deh. Oh, mantang dapat ikan bawal. Oh, secure ya. Sip. Oke, teman-teman, sesama pemancing mania hari ini saya mau pakai umpan pancing yang tadi saya buat. Ini kita pakai dasaran saja. Oke, kita coba mancing dasaran. Bagaimana strike-nya itu lebih luar biasa dibanding dengan mancing biasa. Oke, ini coba dulu, ntar dulu. Nggak sih. Aduh, luar biasa. Oh. Ini dua, masya Allah. Dua, masya Allah. Tarik. Tiga, yang benar ya. Yang kedua. Iya, luar biasa. Umben dapat temu jair, mantap. Ini mantap nih, kesukaan ayah nih kan ini. Kesukaan ayah. Kalau makin dulu. Assalamualaikum. Ikan mujair. Bukan bawang aja yang makan, ikan apa juga doyan ya. Tarik. Ikan apa ini? Ikan mujair. Matiin aja. Bagus banget. Jalan juga. Ada. Keren banget ikannya. Kira-kira dapat dua. Dapat dua benar, yang satu terlepas. Yang satu celemek. Sorot. Langsung dapat ya. Umpan gacor. Alhamdulillah. Umpan gacor. Tapi lumayan dah mati. Kamu terus kalau terus.
matiin dulu.